Ramai di kalangan kita suka membantu mereka yang lain kerana kita tahu hari ini kita membantu orang lain. Mungkin suatu hari nanti giliran kita pula dibantu. Termasuk ramai di antara kita yang suka bersedekah. Sama ada sedekah secara terang-terangan agar mungkin niat kita agar yang lain melihat, mereka juga terangsang untuk melakukan sedekah sebagaimana yang kita lakukan. Ada di kalangan kita pula suka bersedekah secara sir, secara rahsia. Jadi, ada sedekah yang berkualiti tinggi. Ada sedekah yang berkualiti tinggi. Yang mendapat ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Jalla wa'ala. Disebut dengan jelas dalam sepotong hadis. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yawma la zilla ila zilli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kebangkitan, hari tuan-tuan puan-puan saya dibongkar keluar daripada kubur, dihalau ke mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian. Hari gempa, hari luar biasa. Hari kita meninggalkan isteri, suami, anak-anak yang tercinta. Ada 7 kumpulan yang akan berada dalam keadaan tenang di bawah naungan arasy Allah Jalla wa'ala. Siapakah mereka? Salah satu kumpulan, salah satu golongannya ialah rajulun tasaddaqa bisadaqah. Lelaki yang suka memberi sedekah. Ia memberi sedekah bukan bermusim, bukan berkala, tetapi sentiasa memberi sedekah. Khawatir dia, takut dia. Kalaulah ada orang tahu sedekahnya, dia rahsiakan, dia sembunyikan. Sehingga kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dengar, ini kata baginda sallallahu alaihi wasallam, lelaki ini rahsiakan sedekahnya sehinggalah tangan kirinya tidak diketahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan simbolik bahawa dia terlalu berahsia sehinggalah orang tidak ketahui. Bahkan simbolik yang ditunjuk oleh Nabi, tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan oleh kerana inilah dia layak berada di bawah naungan arasy Allah pada hari kiamat nanti. Dan inilah yang dinamakan sedekah yang kualitinya kualiti yang bermutu tinggi.